Ketemu Kak Heri nih, apa kabar Kak? Baik sekali. Wah, puji Tuhan ya, saya juga baik loh. Nah adik-adik di rumah apa kabar? Baik Kak. Nah kita sapa adik-adik dulu yuk. Yuk. Ya, 1, 2, 3, halo adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kakak berharap adik-adik di rumah bisa beribadah dengan baik dalam keadaan sehat dan gembira ya. Betul Kak Aling. Meskipun cuaca di luar lagi banyak kabut, masih pandemi, tapi... Betul. Itu tidak menutup kemungkinan kita untuk tetap beribadah, untuk tetap memuji nama Tuhan. Amin. Karena ada banyak, ada ribuan alasan kita untuk tetap memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Kita berdiri, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur hari ini, hari ini kami boleh beribadah, beribadah. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga selesai, hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berdoa. Amin. Amin. Kak Aling, ya? Penyertaan Tuhan pada kita selalu luar biasa ya. Iya betul sekali, kasih Tuhan itu luar biasa buat kita. Nah kita mau memuji Tuhan dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tiada.
Gak terasa ya, sekarang itu sudah bulan Maret ya. Wah, cepat banget ya waktu berlalu ya. Iya, betul. Tahu gak, bulan depan kita mau merayakan apa ya? Imlek. Hah, Imlek? Salah ya? Sudah lewat kak. Oh iya, berarti bulan depan kita mau merayakan Paskah. Iya ya. Iya, kita mau memperingati kasih Tuhan buat kita yang rela mati di atas kayu salib. Mm-hmm. Dia rela mati di atas kayu salib. Oh, karena dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi saya, mengasihi kamu, mengasihi kita semua. Yesus disalib karena cinta sayang. Adik, kita akan mendengar teman-teman dari SKY yang akan membacakan ayat firman Tuhan. Kita dengarkan ya. Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon or money. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikuti Kak Heri berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami semua menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Tolong kami agar kami semua bisa mengerti pesan Tuhan di dalam Cerita yang kami dengarkan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sedih deh. Padahal kan aku mau main sama Cece. Tapi Cece lagi sekolah. Jadi gak bisa main. Hanya kamu yang gak pernah tinggalin aku, yang selalu temenin aku. Tapi aku bosan, pengen main sama Cece. Valen, kamu kenapa? Kak, aku bosan kak. Habis gak bisa main sama Cece, Cece masih sekolah. Cuma bisa main sama Pu aja. Oh begitu, jangan sedih. Nanti kalau Cece pulang sekolah bakalan temenin kamu main lagi kok. Iya sih, tapi lama kak, lama. Gimana kalau kakak ceritain cerita firman Tuhan aja ke kamu? Hah? Beneran gak? Bener. Mau. Mau ya? Cerita apa kak? Cerita apa? Nah ceritanya ini tentang Tuhan Yesus dikhianati sama satu temennya. Hah? Dikhianati?
Itu artinya sama kayak gak mau temenan lagi ya, musuhan gitu ya? Iya betul, kurang lebih seperti itu. Kasian dong, Tuhan Yesus masa dimusuhi? Iya, jadi Valen mau dengerin kakak cerita kan? Mau. Valen dengerin kakak cerita dulu ya. Oke. Tuhan Yesus makin hari semakin terkenal. Orang banyak menyukai Tuhan Yesus. Mereka senang mendengar pengajarannya yang penuh kuasa. Banyak orang yang sudah melihat mujizat Tuhan Yesus. Bahkan banyak orang juga disembuhkan oleh dia. Dan mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi ada juga yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Hah? Tidak suka dengan Tuhan Yesus? Siapa itu, Kak? Orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus adalah para imam dan ahli Taurat. Mengapa mereka tidak suka kepada Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus kan punya banyak fans. Kenapa sih ada yang tidak suka sama Tuhan Yesus? Itu karena mereka iri. Mereka iri melihat banyak orang yang percaya dengan Tuhan Yesus dan mendengar apa kata Tuhan Yesus. Mereka tidak suka kepada Tuhan Yesus karena menganggap Tuhan Yesus itu tidak taat kepada Allah. Mereka tidak terima karena Tuhan Yesus menganggap diri sebagai Allah. Kak, saya jadi bingung. Sebenarnya apa yang dikatakan Yesus itu benar atau salah sih? Tentu saja apa yang dikatakan Yesus itu benar. Ada Allah dan Roh Kudus yang membuktikan. Yesus bukan hanya taat sepenuhnya kepada Allah. Dia diutus ke dunia, maka yang melihat dia, melihat Allah. Tapi pemimpin agama tidak mau terima dia sebagai utusan Allah. Maka suatu hari berkumpul para imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka mau mencari cara untuk membunuh Yesus. Hah? Membunuh Yesus, Kak? Iya. Tapi mereka tidak berani membunuh Yesus di tengah orang banyak karena mereka takut kepada orang banyak. Mereka terus berunding. Mereka bingung harus bagaimana. Saat itu ada seorang murid Yesus namanya Yudas Iskariot. Ia adalah bendahara para murid. Ia yang memegang uang dan mengatur penggunaan uang itu. Yudas adalah seorang yang suka uang. Karena ia yang memegang uang, ia suka mencuri uang itu. Ih, mana boleh mencuri uang? Saya sih gak mau, Kak, kayak Yudas. Itu kan salah, itu kan dosa namanya. Iya, benar. Kita tidak boleh mencontoh apa yang Yudas lakukan. Karena itu adalah dosa. Karena Yudas suka uang, jadinya dia tamak akan uang. Dan matanya dibutakan oleh iblis. Dia ingin mempunyai lebih banyak uang lagi. Kebetulan dia tahu bahwa para imam dan ahli Taurat mau menangkap Yesus. Maka dia pergi kepada para imam dan ahli Taurat. Hah? Untuk apa Kak Yudas pergi menemui para imam dan ahli Taurat? Yudas kan murid Tuhan Yesus. Seharusnya Yudas tahu dong kalau mereka itu tidak suka sama Tuhan Yesus.
Itu Yudas lakukan karena Yudas mau membantu mereka menangkap Tuhan Yesus. Hah? Kok gitu sih Yudas? Kan Tuhan Yesus itu gurunya yang dia ikuti selama ini. Begitulah. Karena Yudas lebih memilih uang daripada Tuhan Yesus. Yudas selalu bertanya kepada para imam dan ahli Taurat. Kalau aku menyerahkan Yesus kepada kalian, kalian akan kasih apa ke aku? Lalu mereka memberikan 30 keping uang perak kepada Yudas. Ih, mereka jadi senang ya kak kalau Yudas mau bantu mereka. Iya benar, mereka senang karena mereka tidak perlu susah payah lagi mencari cara untuk menangkap Yesus karena ada salah satu muridnya yang akan membantu mereka. Yudas senang dapat uang yang banyak. Ia lebih memilih uang daripada Tuhan Yesus. Jadi mulai hari itu, ia mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada para imam dan ahli Taurat tanpa diketahui orang banyak supaya Yesus bisa ditangkap. Adik-adik, Yudas memilih untuk berkhianat kepada Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus. Yudas lupa akan kasih Tuhan kepada dia. Padahal Yudas sudah mengikut Yesus selama 3,5 tahun. Yesus sangat mengasihi Yudas. Yesus memberikan Yudas makanan. Yesus juga mempercayakan Yudas sebagai bendaharanya Tuhan Yesus. Tapi apa balasannya Yudas? Apakah Yudas mengasihi Yesus? Tidak, adik-adik. Dia membalas kebaikan Tuhan dengan cara berkhianat kepada Tuhan. Dia rela menjual Tuhan demi uang. Uang yang membuat dia senang. Dia menukarkan Tuhan Yesus dengan uang untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan memberikan kita mama, papa yang juga mengasihi kita. Tuhan memberikan kita makanan, Tuhan juga menjaga kita pagi, siang, sore, malam, setiap hari, setiap waktu. Tuhan juga mendengar doa kita dan mengabulkannya. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib karena dia sayang dengan kita. Yesus gak mau kita yang dihukum, tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita untuk dihukum karena dia mau menyelamatkan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Adik-adik, bagaimana caranya kita membalas kasih Tuhan kepada kita? Nah adik-adik, apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus? Apakah adik-adik setia menjadi murid Kristus? Adik-adik, kira-kira adik-adik pilih yang mana? Pilih uang atau pilih Tuhan Yesus? Apakah adik-adik mau membalas kebaikan Tuhan dengan kebaikan? Atau membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan? Nah, jika adik-adik disuruh pilih, adik-adik pilih yang mana? Misalnya, ada orang yang mau kasih adik-adik mainan. Contohnya nih, mainan Lego yang satu box besar. Ya, yang limited edition, yang gak bisa dicari di mana-mana. Tapi dengan satu syarat, adik-adik tidak boleh beribadah lagi. Adik-adik tidak boleh ke gereja lagi. Adik-adik tidak boleh memuji Tuhan Yesus lagi. Atau adik-adik pilih Tuhan Yesus. Pilih yang mana? Pilih mainan atau pilih Tuhan Yesus? Atau kalau adik-adik disuruh pilih, pilih yang mana?
pilih Tuhan Yesus atau pilih teman-teman adik-adik yang mengajak adik-adik berbuat dosa. Contohnya, menyontek, berbohong, berkelahi. Adik-adik pilih yang mana? Pilih Tuhan Yesus atau pilih teman adik-adik yang mengajak kalian bikin dosa? Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang tahu akan kasih Tuhan, pasti kita mau membalas kasih Tuhan dengan kebaikan. Pasti kita akan memilih Tuhan Yesus daripada mainan. Pasti pilih Tuhan Yesus daripada teman yang ajak buat dosa. Iya kan? Jangan seperti Yudas yang karena uang sampai mau berkhianat kepada Tuhan Yesus. Itu tidak baik. Padahal Yudas tahu kalau Yesus sayang kepada Yudas. Tetapi ia tetap berkhianat. Adik-adik, marilah kita mau mengasihi Tuhan dan tetap setia sampai akhir. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita mau bersama-sama menghafal ayat. Nah, ayat hafalan pada hari ini diambil dari Mazmur nomor 31 ayat 24a. Ikuti Kak Frans ya. 1, 2, 3. Mazmur nomor 31 ayat 24a. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Sekali lagi ya, Mazmur nomor 31 ayat 24a. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami belajar untuk boleh mengasihi Yesus. Kami tidak mau seperti Yudas yang berkhianat kepada Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami hati yang mau mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus yang sangat baik, kami berdoa. Amin. Nah, Kak Aling, ya. Adik-adik sudah good loh. Adik-adik mau mengikuti ibadah online dari rumah sampai sekarang. Iya betul, itu tandanya mereka menomor satukan Tuhan ya Kak ya. Betul, kita harus tetap bertekad nih Kak Aling untuk menomor satukan Tuhan. Membaca firman Tuhan seperti contohnya dan juga rutin berdoa. Iya betul Kak Heri. Kali ini juga ada loh setiap hari merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab dan berdoa. Karena Jesus is my number one. Without your love.
adik-adik seperti biasa, karena adik-adik masih ibadah di rumah, uang persembahannya bisa ditransfer atau disimpan dulu dan nanti dibawa ke gereja, dikasihkan ke kantor gereja. Nah, ibadah kita sudah selesai, Kak Heri. Nah, adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, kita akan menutup dengan doa Bapa kami sebelum kita menerima doa berkat yang dipimpin oleh Ibu Maria. Mari kita berlutut bersama-sama dan ikuti Kak Heri berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini, berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga, seperti kami juga telah mengampuni, telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, daripada yang jahat, karena Engkaulah, karena Engkaulah yang mempunyai, yang empunya kerajaan, kerajaan dan kuasa, dan kuasa dan kemuliaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin, amin. Nah, anak-anak, Ibu akan pimpin doa berkat. Mari dengan hormat, tangan dilipat dan mata ditutup. Semoga Allah Bapa dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak tetap bersatu, saling mengasihi dan tetap percaya kepada Kristus. Semoga Tuhan memberkati dan mengasihi anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak padam. Amin. Oke, ibadah kita sampai di sini. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Oke, bye-bye. Bye.